Pada video kali ini, kami akan memberikan tutorial mengenai cara mengatasi error audio yang terjadi setelah Anda mengupdate Windows 10 di versi 19.03 baru-baru ini. Bagi Anda yang menggunakan Windows 10 versi 19.03, mungkin merasakan keanehan di dalam audio di PC atau laptop Anda setelah mengupdate Windows 10 pada bulan September ini. Hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Microsoft bahwa update KB4515384 dapat menyebabkan crash pada audio di PC atau laptop Anda. Jadi bagi Anda yang kemarin pada tanggal 10 September 2019 mengupdate Windows 10 milik Anda dan mengalami keanehan pada audio, bisa jadi itu disebabkan karena update dari KB4515384 ini. Untuk mengatasi error ini, kita dapat menghapus khusus untuk update KB4515384 ini. Untuk caranya, silakan Anda klik menu Start, lalu klik lagi Settings. Kemudian di sini silakan Anda klik Update and Security. Kemudian klik lagi View Update History. Setelah itu silakan Anda klik Uninstall Update. Kemudian di sini silakan Anda cari update dari Microsoft KB4515384. Setelah ketemu, silakan Anda klik update tersebut lalu klik uninstall. Kemudian silakan Anda klik yes. Setelah selesai, silakan Anda klik restart now untuk merestart PC atau laptop Anda.